Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian para pecinta peternakan di seluruh Nusantara. Memenuhi janji saya dari video sebelumnya untuk membuat pakan untuk anak-anak entok yang masih umur 3 minggu. Kita menggunakan campuran dari pakan konsentrat ayam dan juga beberapa bahan lainnya. Ya, langsung saja kita membuat pakan entok. Inilah bahan-bahan untuk membuat campuran pakan entok yang masih umur 3 minggu. Yang pertama ini adalah polar pakan sapi sekitar 1/4 ember. Dan ini adalah PR ayam untuk pakan ayam. Ini adalah sentrat babi. Ini sedikit saja kita pakainya supaya tidak kegemukan dan menyebabkan kelumpuhan pada anakan entok. Dan untuk mencampurnya kita gunakan air, ini air hangat atau air panas. Langsung saja kita buat. Ini porsinya untuk 14 entok atau minti anakan entok. Kita gunakan 3,5 lah. Ini perbabinya sedikit saja, ini tidak boleh terlalu banyak. Kita aduk-aduk. Ini air panas. Dan kita masukkan polarnya. Kita masukkan semua aja. Aduk-aduk ya sampai tercampur semuanya. Lihat saya ini kita buat supaya tidak terlalu basah. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Ya, ini sudah siap. Langsung saja kita kasihkan ke entoknya. Jangan lupa persiapkan air untuk minum. Langsung saja kita masuk ke kandang. Itu minumnya sudah kita siapkan. Nih, entoknya sudah menanti semua ini. Ayo. Kita bagi dua agar tidak rebutan. Nih. Ini entoknya gemuk-gemuk ya. Ini makanya setiap hari selalu seperti ini, setiap pagi dan sore campurannya seperti ini. Ini umurnya baru 3 minggu lebih sedikit. Minumnya jangan lupa.
Ini kandangnya baru selesai saya buat ini kemarin. Kemarin pas libur nggak kerja, jadi fokus ke kandang entok. Sekian tadi video dari saya tentang bagaimana cara membuat campuran pakan untuk anakan entok yang masih umur 3 minggu. Semoga video dari saya ini bermanfaat. Salam sukses dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.